Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mahdini, NIM T2019-8128. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan pengaruh zat hambat terhadap perkecambahan. Yang pertama ialah pilih 500 biji padi atau benih padi yang memiliki morfologi bagus, tidak keriput dan tidak jelek, tidak lembek. Lalu dicuci bersih seperti pada benih ini sudah dicuci. Lalu pasangkan atau letakkan kapas pada wadah persemaian. Lakukan hal yang sama pada keempat wadah lainnya. Lalu sediakan cairan tomat yang 100% tanpa dicampur air, lalu dengan konsentrasi 50% 1 banding 1 antara cairan tomat dengan air. Lalu ada cairan jeruk 100% tanpa air, lalu ada cairan jeruk 50% 1 banding 1 antara air dengan cairan jeruk, lalu dengan air putih. Setelah semua wadah telah teralasi alas, langkah selanjutnya ialah meletakkan biji padi yang telah dicuci pada masing-masing wadah. Pastikan agar setiap antara biji satu dengan yang lainnya tidak berdempetan. Lakukan kepada semua wadah. Baik, setelah ditata hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan cairan tomat 100%, 50%, cairan jeruk 100%, 50% serta air ke dalam masing-masing wadah. Pastikan semua biji atau semua bagian kapas tertutupi oleh cairan tersebut. Setelah kita tuangkan, hasilnya akan seperti ini. Ini dengan air putih biasa, ini cairan tomat 100%, cairan tomat 50%, cairan jeruk 100%, dan cairan jeruk 50%. Untuk perlakuan keempat cairan, diganti setiap harinya dengan kapas dan cairan baru. Langkahnya yaitu kita cuci dulu semua benihnya, lalu kita berikan perlakuan yang sama seperti perlakuan yang kita lakukan pada saat ini. Lakukan penggantian kapas baru dan pencucian benih saat benih yang ada di ini wadah air biasa sudah mengalami perkecambahan sebesar 70%, artinya 75 biji dari 100 biji ini sudah mengalami perkecambahan. Lalu selanjutnya benih-benih tersebut akan dipindahkan ke dalam wadah biasa dan kapas baru dengan air biasa. Lakukan penelitian atau pengamatan hingga benih yang ada di air biasa ini sudah berkecambah 100%.
Mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.